Tasha. Di sini kata. Opso, nih opso, udah nggak apa. Padahal tadi gue minta alat makan. Terus buat apa kita bayar alat makan? Tadi ada tahu ada. Eh, ini kecap asin dah. Kecap manis. Tuh kan HP showroom gue tuh selalu error. Kenapa ya? Apa harus dia? Tapi gue juga kadang suka dia error gitu, kayaknya ngebug. Bug. Kalian tahu bug? Kalian tahu bug adalah serangga. Ini lu pakai ini nih. Gue enggak pakai. Oh my god. Tuanya kok aku kok. Saya menggunakan tempat apa tadi? Kita membeli bakso urat tulang rusuk. Saya sih. Saya tidak suka yang ada tulang rusuk. Karena kamu tulang punggung. Ini aku nyobain mie yamin yang asin. Asin. Enak. Wih, keren banget tuh. Dia meletoy gara-gara kena banget. Ih, Teh, ya Allah, Masya Allah. Mau lihat gak? Kita jadi banjung. See you besok. Besok. Tuh kuahnya. Enak. Enak. Basonya enak tau. Oh, gak suka baso. Sukanya kuahnya doang. Aku sih suka jajanan. Manis. Makanannya manis. Kamu sudah cukup gitu doang. Udah kalau aku lapar. Kasih. Ini siapa? Makasih ya, sudah nge... Aku gak bisa melihat apa-apa. Nonton India subtitle Indonesia. Mau enggak? Enggak suka ya? Kuahnya aja kak. Oke, gue ke Bandung. Makasih. Diskonnya. Waktu gue ke Bandung kan gue nginep di kayak homestay gitu ya. Oh, yang waktu itu ya? Iya. Terus jalan dari situ tuh kayak ada tempat kayak nasi uduk gitu, terus makan di situ pagi-pagi enak banget. Bener-bener kayak makannya yang tempe, terus nasi uduk pakai yang kayak ikan asin kayak gitu. Di daerah mana juga gue nggak tahu. Tadi sebenarnya udah makan sop iga, geng. Jadi kak, Devano, terima kasih. Belum sedia nih. Jadi kita berangkatnya itu siang ya. Kemana itu? Dari Malvin dan kak. Ya, bilang. Jadi kita tuh berangkat dari Jakarta ke Bandung itu siang. Yang di sini sore. Iya, maco. Kalian pasti ada yang berangkatnya barengan member enggak sih? Lagi. Dadah. Maksudnya pasti tadi juga banyak yang kayak aku lihat bis kalian, aku pinggir.
pinggir kali ya. Emang iya. Kalau sama kejebak macet. Lucu banget. Berarti ada yang ngeliat bis kita gitu. Tapi pas nyampe Bandung kan macet gitu ya. Terus kayaknya ada orang yang kayak tahu JKT gitu kan. Terus dia kayak hey, gitu. Terus aku gua dalam kaca apa dalam bis kayak kelihatan enggak? Saya sih kelihatan orang bapak-bapak yang kumis tadi aja nyengir kan. Oh iya. Jangan-jangan guru gitu. Ya guru gitu. Dingin banget Bandung, yang aku suka tuh Bandung tuh dingin. Apalagi sekarang, seharusnya tuh summer gak sih? Tapi kok kayak... Kan kalau setiap summer tuh ada hujan juga. Terima kasih Kak Lino. Kalau kayak culun banget gitu ya. Nanti mutek ulang tahun pas ini ya? Iya, aku ulang tahunnya pas lagi perjalanan. Pas lagi di perjalanan. Nanti kalian selamatin aku dong pas. Pas berapa ya? Tur terakhir ya berarti ya? Happy birthday Mute, jangan lupain ulang tahun aku. Happy birthday Mute. Ah. Ayo si Kak Devana. Ulang tahun pas lagi perjalanan mau ke Solo ya berarti ya. Apakah aku akan dirayain? Tidak tahu. Tapi nanti yang besok datang ke Bandung. Jadi mermaid guys. Sumpah kayak Ellie the best deh kostumnya besok. Tapi gue gak tahu bagus apa enggak. Airnya gak masuk mulut. Sumpah untung gue milihnya yang asin. Kayaknya kalau misalnya yang gue pilih Yamin yang manis. Manis banget deh. Ini asinnya asin banget. Tapi gue suka. Kalian bisa lihat sendiri kan di kontennya masak seblak, kita suka asin segimana. Mau cobain? Enggak. Tadi tuh aku niatnya tuh nyari seblak yang AA Rafael kan. Soalnya aku gak begitu suka seblak yang kuah kayak bingo merah, kamsahamnida. Soalnya aku gak begitu suka seblak yang kuah. Tapi aku nyari-nyari yang seblak yang Rafael gitu tuh gak ada. Di aplikasi tuh gak ada. Ya Allah, enak banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal tadi aku udah makan sop iga, tapi lebih kurang, lihat ini lebih banyak ya. Juga kamu bisa baca-baca? Bisa baca, bisa. Kelihatan tulisannya. Emang gak kelihatan? Gue liat muka gue aja belum. Ini aku liatin. Itu aku sekamarnya sama Kylie ya. Jangan tanya-tanya roommate. Jangan tebak-tebak. Gak bercanda. Aku juga gitu. Saya ngegeraknya
soalnya gue tuh kalau misalnya karena lu bisa diandalkan jadi gak? Ya. Masih karikal. Makasih Karin. Ih gila. Eh masa gue makan yang tulang begini? Suka tapi abis itu aku berpikir kayak kasihan banget sapi-sapi yang harus makan. Kayak aku punya banyak banget cerita tau guys. Kayak aku bingung. Kayak cerita yang pas konser. Emang belum showroom? Belum. Ini punya aku kan. Cerita pas konser. Itu kan. Showroomnya nge-like-like. Agak bar-bar ya. Besok juga show kita ya. Apanya? Ya bocor. Masukin aja. Makan gue dulu. Apanya? Masukin gimana? Gele. Kayak suka minum. Gue masih mending. Siapa ya kemarin yang bilang? Super shy. Super shy. Apaan? Aku kemarin siapa gitu yang beli apa ya? Mochi atau apa dia jatuh terus dia bilang jorok ih jangan diambil lagi. Enggak apa-apa dicuci aja. Siapa coba tebak? Kristi. Kan ya. Nah gitu. Sayang tahu sayang deh. Itu anak emang benar-benar. Sama emang jangan ya. Terus kok misalnya kayak gitu tuh mending beli lagi. Sayang kak uangnya. Benar-benar dia. Mochi kan ada ininya ya, ada debuk apa bedaknya ya. Mochi tuh apa gue pokoknya makanan lah pokoknya. Super shy, super shy. Gak bisa, gue gak bisa makan daging. Bisa, tapi yang daging yang tipis gitu guys. Aku suka kayak gini. Nah, gak bisa, gue kayak gigit-gigitnya kayak gitu tuh gue ngerasa jorok. Enggak, maksudnya kalau gue ngelakuin sendiri tuh aneh. Kita cerita-cerita konser yuk. Kamu udah cerita-cerita ya Risma ya? Udah. Itu banyak yang nge-tag lu. Nge-tag apa? Kita jadi berubah. Iya. Gara-gara Cisa diumumin grade padahal mah. Padahal kalau kalian sadar dia udah gede aja weh guys. Jangan membuat gimmick di kepala kalian sendiri ya. Enggak, kalau misalkan sadar tuh aku tuh jauh ngerasa berbeda tuh ketika gue pulang dari Bangkok tau. Bahkan kayak Ashel, Ola ngomong kalau misalnya kayak kenapa kamu tuh lo kok diuman gitu sih? Kenapa? Enggak, gue lagi fokus aja makanan gue enak banget. Kayak kok lo diuman gitu sih? Terus aku kayak emang kenapa? Iya. Ya tapi gue nya bingung. Juga tidak tahu juga. Tapi aku ngerasa kayak gak ada yang berubah sih sebenarnya. Gak sih, cuman kayak maksudnya lebih kalem aja. Kalem aja gak sih? Maksudnya kayak
ya udah filter menempatkan diri gak sih? Kan mungkin kemarin aktif banget lagi sugar rush kayak gue akhir-akhir ini. Kasih, aku tuh ngerasanya kayak diri aku sekarang tuh bisa memposisikan diri aku kayak aku lagi pengen diam gitu. Tapi maksudnya kayak diamnya tuh bukan berarti yang kayak sok-sokan jadi kayak cool, sok cool kayak gitu tuh enggak. Maksudnya kayak ya udah gitu, kayak orang kan tiap orang kan ada ininya ya, mood-moodnya gitu ya. Tapi aku tetap semangat ketika aku perform, bukan berarti aku ada sesuatu yang kayak mempengaruhi performance aku gitu, enggak. Aku cuman ya udah. Gimana ya? Seharusnya itu enggak perlu dijelaskan kan. Sih kalian juga kalau misalnya udah bertambah umur juga pasti kayak ya udah. Yang kayak gitu kan bukan refleks, maksudnya kerja alami. Super shy, super shy. Diri yang super shy, super shy. Ya Allah, enak banget ya Allah. Dingin ya. Enak deh, aku tuh suka banget kalau Bandung hujan tuh kayak wah. Bandung hujan. Kenapa emang? Aku tahu sendiri gue gak suka dingin. Iya, sih kalau aku sih suka dingin. Aku dingin abis. Karena menurut aku gue aja AC 24 gak kuat aku. Demi apa? Gak kuat. Bahkan itu pun yang dinyalain yang Gita. Lu selalu lihat kan kalau nginep di atas terus yang dinyalain. Gue gak bisa yang di bawah. Tapi gue gak tahu kalau kita tuh sebenarnya kuat dingin apa enggak. Enggak ya juga ya? Gak ya gak sih? Apa karena gue lagi nginep aja jadi dia mau dinginin AC-nya? Enggak, kok dia masih oke. Masih biasa aja berarti. Sekarang cuma gue yang menggigil di bawah. Super shy. Ayo bahas konser. Konser kemarin kan ada dua show ya, Nami sama Hanabi. Di konser Nami itu aku bawain unit song Kimi lah kayak cucu-cucu. Waktu dapet pertama kali unit song itu aku kayak gak nyangka gitu. Maksudnya kayak, kenapa harus aku? Kayak gitu. Terus? Iya. Dalam reaksi. Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Karena aku ngerasa aku gak lucu. Enggak sih, bukan karena itu sih. Kayak aku ngerasa kayak, itu kan punya 4 gulali gitu kan. Kayak aku kira gak akan dibawain lagi gitu kan. Terus masih ada Kak Feni, apakah aku bareng sama Kak Feni, gak taunya semuanya berubah total gitu kan. Yang kayak yang Namira Shonan punya gen 11 tiba-tiba dibawain sama generasi 3, generasi 6. Terus yang Alpukat dibawain sama Ola sama O'Neal. Jadi kayak emang kelihatan yang mau yang new era, yang semuanya wajah baru gitu kan. Okay. Soalnya kan setiap orang ada masanya. Iya, ada masanya ya. Mau gak mau kalau ada masanya harus Move on. Iya. Iya gitu. Boleh menjadikan memorable tapi harus ingat juga. Seperti itu. Oke. Gimana ya? Lucu aja. Iya, terus aku kayak wow, aku dapet Kimi dan cucu-cucu gitu kan. Terus bareng sama Marsha, Kelly, sama Flora gitu. Kayak, oh emang semua anaknya tuh yang lucu-lucu gitu kan. Terus ya udah. Terus tuh apa lagi sih kalau di Nami tuh? Yang paling aku suka di Nami tuh main air. Oh iya, bener banget main air. Sumpah itu kayak, wah show satunya main air yang kayak aku suka banget, apalagi soalnya pas Durian Shonen kan aku di bawah tuh main air kan. Terus kayak nyemprot-nyemprotin kayak Cosepun, nenanya tuh. Oh iya, kita bareng gak? Iya. Pas Durian Shonen. Cewek juga punya Durian Shonen. Eh? Iya, Durian Shonen.
air mata namida shonen. Kalau ya, itu namida shonen. Ya udah shonen shonen ya. Jadi bingung ya, maaf ya. Durian shonen. Durian shonen. Cewek pun juga bedanya tipis. Cewek juga punya seleranya masing-masing. Kayak semprot-semprotin gitu kan. Selera aku Jevin. Terus udah tuh, terus oh pas JR itu kan kita nyobain yang si jet-jet itu kan, air jet itu kan, water jet itu kan. Sapi, ada kambing atau sapi yang lagi makan terus di depan kamera, yang hidungnya gitu. Lebih mirip kuda tapi. Iya. Yes. Terus abis itu kayak, aku benci banget sama catering soalnya waktu pas JR tuh dia kayak, kak aku gitu, dia gak mau gantian sama sekali sama aku. Kayak, kenapa sih orang nanti juga yang nyoba Kak Indah? Aku punya posisi. Itu ada, ini, nyampe gak? Gak nyampe. Durian shonen. Pokoknya asik banget, show satu tuh menurut aku kayak seru banget gitu. Terus kita main prosotan juga kan. Waktu ini pas prosotan tuh sebenarnya serem gitu. Soalnya kayak bukan gue doang yang bilang serem, Nukik kan. Iya, Nukik. Terus sebelum dicoba tuh dia bisa terbang ke arah kalian. Iya, jadi kayak kalau mau turun tuh langsung kayak zurut kayak kalau misalnya kita enggak nahan mungkin kita bisa pinggiran panggung itu bisa nyampe situ guys. Tapi ternyata pas show itu tuh dilapisin lagi pakai warna hijau. Warna hijau itu kan. Jadi jauh lebih keset gitu dan itu jauh lebih. Iya. Soalnya itu kan LED gitu kan sebenarnya. LED. Mau beresin? Ya. Thank you. Terus ya udah. Tuh. Aku naik perosotan pas yang awal-awal yang kayak kok kayak seru gitu ya kalau di si showroomnya. Terima kasih ya Allah. Kalau lu kalau mau kamar mandi tutup ya. Biarpun tidak cocok dengan orang-orang. Mute. Kayaknya saking jadinya gue liat dah. Lipstick gue sampai jadi dagu-dagu. Lipstick aku sampai dagu-dagu. Makanya gue gitu ya. Bentar, tapi makanya gini. Udah tuh, abis itu show 2 tuh apa sih? Yang kerennya tuh pas bagian Adele sih. Aku bener-bener menantikan bagian Adele. Malah ditakbirin. Ya katanya ditakbirin kayak oke gitu kan. Terus abis itu apa lagi? Kok kayaknya ceritanya kayak kurang menarik gitu ya? Karena excitednya udah lewat. Oh tapi masih terasa. Masih terasa sih, masih aneh. Cuman kayak maksudnya kan kayak udah kemarin udah. Ya udah ini kan soalnya kita excited sekarang tuh buat tour. Iya, itu maksudnya. Terus abis itu gigi aku masuk, ada yang ini enggak? Abis itu masuk ke momen yang tidak disangka-sangka setelah bawain perform yang Eureka kan. Setelah perform Eureka Boku no Taiyo itu adalah hujan. Padahal di situ kayak abis itu nextnya kan pakai yukata ya. Yukata kan maksudnya bajunya cantik tapi kita mau gak mau harus cuman berdiri doang. Terus kayak wow kalian semua pada stay di situ kayak keren, terima kasih banyak. Lo nggak ada reaksinya gitu sih? Ya, yay. Gitu, terus abis itu ternyata di video-video kayak semuanya member-membernya cantik. Emang, tapi dibalik semua itu kurang nyaman gak sih sebenarnya bajunya? Ya, cuman ya, kan kita mah profesional ya. Memang JK itu mah profesional. Lu bener kayak orang Sunda banget tau ngomong kayak gitu. Ya, terus habis itu ya, tapi aku suka banget, cantik banget. Tapi sayangnya aku gak banyak foto. Karena di situ buru-buru, kita buru-buru. Tuh quick change. Buru-buru, ya quick change. Buat yang nanya-nanya minta tolong banget. Kita 30 lagu, berapa puluh lagu, kita doang nih yang joget nih. Kalau dulu kan mungkin kalau konser-konser tuh kalau misalnya tim, gampang ada fotonya tuh gara-gara ada per tim kan.
Kan bisa gantian-gantian. Kalau ini kan kebetulan tidak lagi ada. Terus habis itu sampai ya momen dimana kapten kita mengumumkan kelulusannya. Gitu. Untung gue di samping lu ya, kayak wow, momennya pas. Sebenarnya kita tuh udah ngeh, cuman kayak oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Tapi kita ngehnya tuh pas ya udah diumumin. Iya. Cuman kita tuh punya perasaan kayak oh, soalnya apa ya? Mungkin apa ya? Kalian tuh jarang ngelihat momen kita sama Cishani ya? Kalau mungkin lu masih ada sering kan, sering show bareng kan. Kalau gue tuh kan kadang jarang kan. Padahal ya kita kalau di belakang lebih dekat, cuman kayak jadi kita tuh kayak ngerasa kok ada yang beda. Terus Cishani tuh kalau apa-apa tuh kadang ke kita terus kan, kayak Mute, Eli, cerita apa? Kayak gitu. Ada apa? Pasti kayak informan nanya, kita. Sumpah, itu. Padahal kita juga enggak ada update apa-apa ya. Iya. Terus kayak enggak sih gini. Oh iya. Enggak sih, kok aman kok sih hari ini kayak gitu. Kok hari ini kayak gitu. Kayak gue kadang-kadang suka bingung kayak wow, Cishani nanyanya kita gitu. Oh, pantesan ini tuh bakso sem. Ini tuh aslinya tuh tempatnya di tempat SMP aku, dan ini terkenal enak. Oh. Enak kan? Enak. Ya. Kenapa? Ada apa? Tadi kita ngomongin apa? Oh ya, apa Cishani? Masya Allah. Jauh. Muka kita sekarang udah gak mirip. Iya, gue lebih mirip sama Kak Gita kata orang-orang. Ya, karena sekarang pakai poni Kak Gita. Terus gue rambutnya udah coklat. Super shy. Abis sih baru minta Ciko, mendingan kamu datang aja besok ke Bandung. Pas oh iya. Ciko sokai. Banyak yang nanya, pasti aku bawa siap. Hey, kamu baterai kamu 3%. Ayo, nanti aku ganti. Jadi aku membawa super shy. Super shy. Yang nomor 2 dan nomor 1. Wow. Wow. Okay. Ini yang masuk ke base Twitter. Ya bukan? Yalah. Yang itu yang katanya lo yang masuk base Twitter. Gue belum lihat sih itu. Akun base apa sih? Nggak tahu. Nanti kita pakai diri sendiri. Super shy, super shy. 2% nanti ya, apa los? Ya udah. Ini bukan kentut ya guys. Ini ada lantai. Orang pada juga nggak denger bah. Siapa tahu orang suka ngadi-ngadi. Kalau gue mah suka diada-adain. Iya Eli abis ya. Cepito kan dari sore. Terus waktu itu gue tau gak sih kursi yang di kosan gue itu, yang itu kan itu ada ciki. Katanya Eli awas cepilit. Parah kan, parah. Maksudnya apa? Ih kentut tuh kan. Gue pancing sih. Udah lah. Gue masuk ke mulut lu. Gue sama gitu kayak lu masih lucu ya. Muka kadang-kadang suka juga ngegas ya. Ngegas. Mute kalau ngegas lebih parah. Dia mah lebih tidak ada ampun dibanding kalau bisa udah gak suka sama orang. Enggak kak, kalau lu kok bisa sih gitu sih kak. Kalau gua tuh lebih orangnya lebih. Emang gua kalau gak suka sama orang gimana? Kelihatan banget tuh. Tapi bagus sih, jadi kalau misalnya kamu gak nyaman sama orang itu tuh masih bisa kayak no. Kayak gitu. Ya kan? Big no. Kalau misalnya aku cerita sama Mute, terus Mute yang selalu, lu tuh nggak bisa kak, lu yang harus nggak nolak gini. Iya sih, tapi gue tuh kalau misalnya depan orang itu nggak bisa kayak ya kan? Iya kayak gitu, tapi justru kayak itu gak enaknya di situ nggak sih? Iya itu makanya, gue sekarang berusaha untuk menolak tapi tidak juga sih, gue yang selalu ditolak orang. Keberadaan gue yang selalu ditolak. Kamu selalu diterima sama orang sampai kebelah-belasan. Yeah. Udah tahu. Sedih lagi. Ini ada itu kamu ditanyain yang ini ya. Sedih Cishani ya. Ini aku ada yang nanya kenapa sih disipit-sipitin biar kayak ini ya. Enggak, udah tahu minus. Minus. Ada silinder. Kacamata. Saya kalau ada adik udah tinggal di mana. Lihat ke kakak guys. Anak pink. Coba liatin kuku mermaid kamu. Udah ada rusak kerusakan di sini. Tuh lihat nih. Bukan ya, bukan kayak kamu ya Teh.
ini Mutek, gue mau ganti posisi. Kamu mau duduk di sini nggak? Kita nggak mau showroom bareng. Iya gini maksudnya. Duduknya kita gini. Es pucuk kamu jangan lupa ya, es pucuk kamu. Ih, sampahnya. Iya, enggak tahu. Ih, Tek, makanannya makanan. Iya, nek nih, simpan dipakai ini. Rebahan. Super shy. Ngomong-ngomong, ya udah sini. Loh, kok dia enggak ada bercolok sih? Kata-kata gue gitu. Maaf ya, teman-teman mute. Aduh, rebahan dia. Ih, disemutin kan, tuh kan. Gue gak suka dia semut. Mana? Ini ada semut. Bentar. Kamu gini ya, aku duduknya gini juga. Bentar. Ini ada terus. Ini kali ya. Kok kamu bisa kelihatan di sini kak kamu? Ah! Ngomong apa sih? Anger issue. Di situ bisa, ya Allah belum dicolok lah. Ya Allah, salah lagi. Tadi aku... mati ya ini HP gue. Wow. Super shy. Kamu. Ini kita boleh enggak sih minta kursi lagi? Buat aku tersipu. Buat aku mau. Super shy. Loh, kok lu udah nyiapin baju tidur? Karena gua gak mau berantakin koper gua. Kalau ada mute itu gua tuh gak harus gini, Teh. Ngerti gak sih? Kalau di kosan gua yang gini. Ya kan, ngerti kan? Jadi kebalikan. Ya ini makanan gua udah gua buka lagi. Tutupin lagi. Tutupan botol ini. Kayak gini aja deh, Teh. Bisa gak? Kamu gitu gini. Ih, bisa tuh kan. Kok tapi kalau ini kamu bisa kelihatan gede. Kalau di sini kamu gak ada. Apa ya? Karena kamera itu di situ. Wah, gak juga. Gini kali ya. Inter tuh. Gak salah. Ya biar nanti ngerti kayak ceritanya kan kita lagi duel. Mana sih? Gini, sinian tuh gimana ya? Kayaknya lo bisa menjeblos ke sini. ayo di komen nih kan, tetap aja gue udah pakai. Gue mau deh. Gue udah pakai kacamata, gue harus gini kentut lagi. Maaf ya guys. Ini siapa yang ngasih ini ya? Lu bayangin waktu itu gue gini, terus gue diketawain guru gue. Gue bingung, Bu, kenapa? Terus kayak, terus guru gue bilang, saya bener gak pakai kacamata. Gue bingung, gue noleh kanan gini. Ya kan, gak keliatan. Ya, soalnya kan ada silinder. Terus gue tuh bingung, gue setiap beli kacamata tuh silinder gue nambah. Kok cakep ya gue di sini ya? Iya itu kan di kamera gue jelek, cakep lah. Soalnya gue elik sih jadi. cerita lagi. Apa nih, pancing dong guys. Iya pancing. Maafin, ini ada namanya Maafin tuh bersama kamu. Oh ya? 2004 gengs.
Jadi aku punya banyak adik. Ceritain gunting baju. Oh iya. Oh. Di showroom showroom di Summer Festival. Yang aku juga yang atasnya di sama Mute. Iya, tapi itu kayaknya agak kelonggaran banget. Tapi gue pemainnya mainnya. Emang maunya gitu. Iya, kan gue pegangnya kayak nih bahu gue. Gitu kan. Itu terinspirasi dari Sui. Dari Sui siapa? Sui Twice. Oh, Cui. Cui. Aku selalu ngebel. Iya, jadi aku tuh cuma awalnya tuh cuma mau gunting punyaku kan. Terus habis itu tiba-tiba enggak sama gue, terus tiba-tiba iya, orang antri. Terus tiba-tiba Kasiska datang nih. Cik. Mute, aku boleh minta tolong enggak? Kasiska kan ini ya, aku tahu kan Kasiska tuh orangnya maunya yang perfect gitu kan. Apapun harus perfect. Terus gue kalau pas Kasiska minta tolong ke gue kayak gini. Kakak yakin? Serius ya? Aku potong bagian sini ya. Kakak serius ya, gue tanya gue tanya tiap gue mau potong, gue tanya kayak gitu. Soalnya aku tahu Kasiska tuh maunya yang perfect gitu kan. Tapi ternyata Kasiska suka. Jadi aku tuh bikinin Kasiska, Vioni, Cijaslin. Pokoknya ruangan tim apa Gen 7 plus Vioni dan Gen 3. Dan Gen 3 dan Gen 6 itu enggak sih, enggak semuanya tahu. Kak Gita sendiri. Kak apa siapa ya? Cishani, Zikristi, si Jaslin, Vioni, hampir lah. Kasiska, kamu, Kaeli, siapa lagi ya? Nggak tahu, lupa. Itu aku yang buat, itu aku yang gunting sendiri. Sebenarnya tadinya nggak kayak gitu kan, cuman terus kayak kak boleh nggak? Iya sebenarnya, tadinya tuh nggak di cutting kayak gitu kan. Terus kita kayak, kita mau kayak idol gitu yang kalau end concertnya tuh. Yeah. Di apa namanya diituin, digunting-gunting gitu kan. Terus habis itu kayak okay, boleh yang baju putih aja ya yang digunting gitu. Iya gitu. Ih, cakep kan di sini kan. Kayak gue pucet banget. Ya. Mute. Tolong ambilin kali depan. Di sini gue. Kasih ya. Sama. Super shy. Itu kamu yang warna apa piknik aku? Netflix. Dudung. Siapa yang pakai lidi gini? Cerita lagi. Kita dengerin cerita Mute ya. Tentang konser. Soalnya aku udah. Bagi ya konser ya. Kan aku tuh banyak yang ngeliat video yang kayak WD, Mute cuman bisa kayak gini dong katanya pas denger Irina Cishani. Tapi tuh kayak pas denger Cishani ngumumin tuh kayak aku kayak okay. Tapi sedih juga gitu loh. Terus kayak gue mau marah tapi gak bisa, ngerti gak? Tapi yaudah kayak yaudah itu udah lewat. Selamat ya Cishani. Udah. Gitu gue sih lebih ya? Ngerasa kayak ya akhirnya Cishani kamu bisa bernafas lega. Soalnya berarti Cishani percaya. Iya, soalnya dia tuh maksudnya kayak ya percaya, menaruh kepercayaan sama kita, berarti dia udah bisa melepas gitu. Pasti sebelumnya juga bebannya juga lebih gede. Makanya guys kayak ya dukung terus sampai hari kelulusan Cishani. Ya. Pasti berat. Ngomongin kayak gitu gila. Iya. Kok kayak daun-daun gitu sih kak? Kan ini band. Bukan. Udah lumping ya? Bukan, kuda Eli. apalagi? Klarifikasi yang dituci Shani ngambek. Itu aku ngambek cuman kayak gitu doang. Biasa saja. Hidungnya mancung. Gue pengen pakai hidung tapi kayak hidungnya mancung. Mereka diem-diem tau gue dong. Enggak, gue selalu bilang ke mereka, apa gue implan hidung. Tapi cakep. Aku tuh pipi aku tuh terlalu ini tau, terlalu looning weird gitu kayak sampai. Justru kan itu yang bikin mirip sama Momo. Tapi itu Z itu kurang ajarnya tuh, dia bilang kayak gue dikira botox, ngerti gak? Gara-gara. Bukan, berarti emang orang maunya gitu. Jangan ada cantik ya. Aku mau dagu, hidung,
tapi kalau Jihin bilang sayang aku sayang kamu padanya nggak jadi deh. Yow. Dah, belum tentu idol kamu suka dituin. Oh iya, ya maaf ya Jihin. Super shine. Reaksi pas hujan, kan aku tuh pas MC ya, kan aku MC tuh yang setelah Boku no Taya. Dan itu tuh aku kayak, waduh hujan nih, gimana nih lanjutannya nih. Tapi aku tuh gak expect yang bakal kayak hujan nih, kayak gede gitu, kayak zoom gitu. Soalnya aku tuh ada di MC pas waktu itu kan, jadi kayak udah grimis. Grimisnya masih kayak setitik gitu kan. Terus tiba-tiba kayak makin hujan. Badai itu. Nah, itu tuh sampai yang kayak kita mundur gitu kan, yang anak-anak MC yang abis Yurika gitu kan. Terus pas kita balik perform balik ini pun kayak kita bingung kayak ini kali ini gimana kali. Terus karaoke. Iya, MC karaoke. Terus juga orang-orang kan juga pasti ini kan takut. Iya, tak basah kan, walaupun udah disuruh bawa jas hujan kan, cuman itu basahnya tuh hujan yang bukan pakai jas hujan plastik aja tuh cukup gitu kan. Jadi kayak wow, terus udah, terus sedih banget apa iya pas nyanyi yang 365 yang sama bokuran Uchino Uchiha Hanabi. Iya, Hanabi semua ngomong. Ya itu kayak momen tersedih, kayak gue tuh ngerasa kayak sekarang tuh konser tuh kayak ada momen-momen yang kayak aneh tapi kayak itu tuh jadi teringat gitu. Kayak gue ingat nih yang kayak momen yang kemarin yang konser yang Heaven kan kita all member, bahkan ex membernya ada dari generasi 1 sampai generasi 10 ya waktu itu. 11 sudah ada tuh sih, udah ya 10 deh kayaknya diumumin doang. Iya. Terus generasi 12, salah ngomong, bukan berarti ada ya, salah ngomong. Terus abis itu bila aja biar mereka berspekulasi, gak makin rame jadi gak apa. Gak boleh. Ntar terus abis itu yang konser 11 itu lihat di handphone gue aja. Ini gue aja sini kita lihat. Super shy. Di konser 11 itu gue tuh entah kenapa kalau konser yang ke 11 itu ingetnya Ola, apalagi Seventeen. Oh iya, Seventeen itu bro, kalian semua nyanyi bahkan sampai kita tuh gak kedengeran sama sekali lagunya, kayak hah ini gimana nih kayak gitu. Cuman kayak kalian karena semuanya pada nyanyi jadi kayak okay, masih bisa di KI ngechat gitu. Nih kalau mau ke kamar kabarin ya. KI. Oke, okay, iya. Nih showroom gitu. Terus abis itu yang konser Summer Fest ini, Summer Festival kayak dibilangnya ya, bukan konser. Summer Festival ini itu sih hujan itu. Kayak wow, ada momen-momen yang tak terduga yang ternyata tuh jadi momen yang dapat diingat sampai kita tua gitu. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9? Tanggal 8. Ini pasti yang nanyain disemprot Indah gimana pasti belum lihat, belum nonton showroom aku yang sebelumnya. Itu lu emang sengaja kan minta disemprot kan, lu bilang iya, mandi. Udah janjian, terus gua cepel tuh apa ya? Coba bahasa Sunda tuh cepel tuh apa? Lengket. Terus kayak Indah tolong tembak. Iya, lengket tolong siram. Aku tuh udah janjiannya ke atas, dia nembaknya bener-bener jantung gitu. Iyalah. Susah tapi enggak apa-apa karena ngerasa lengket kan, jadi kayak ya udah dari situ. Yosha. Yosha, sejujurnya aku gua kira tuh bakal banget. Gua kira gua bakal dapet itu. Iya, sama aku juga pikirnya aku bakal dapet Yosha karena aku tahu kan Tsukimi Solo tuh kan dari Sunrise DNT ya, dari kan Notameni. Nah, dulu tuh aku suka cover itu, aku ngerasa kayak aku keren gitu kan. Terus habis itu pas dibawa lagi kayak iya aku nggak dapet gitu, tapi ternyata aku dapetnya Mango Number 2. Terus Mango Number 2 kan lagunya kayak tentang yang kayak anak kecil yang mau sesuatu dewasa gitu kan. Nah, pas banget nih sama gue gitu. Sekarang kan aku bilang Muta ini lagu lu tahu sekarang. Terus aku kayak ya udah deh nggak apa-apa deh Mango Number 2, kayak Mango Number 2.
gitu. Tapi aku kayak pengen keren yang kayak Tsukimiso. Kayaknya kalau gue jadinya ngakak gak sih? Bawanya tuh wow, 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 wow. Kita tadi udah makan bakso tulang rusuk. Nyer. Asin. See you di Banjarbaru. Oh iya, kita ke Banjarbaru juga. Tadi aku ngeliat member ada pernah gak sih kelupaan bawa koper? Paling yang sering kelupaan tuh tas. Tas lempang, sling bag. Iya. Gua aja sering ketinggalan di teater bisa 2 hari. Tuh kan kak, ada semut kan kak. Dari mana ya asalnya? Dari mana terus kemarin tuh pas konser kan riwe terus kayak apa namanya hetik kan si Katrin ketinggalan tas. Iya tuh gua bingung kayak kenapa kok bisa ketinggalan tas karena kayak... kita tuh udah megang tentengan top bag jadi kayak ngerasa oh udah aman semua tuh barang tuh di situ gitu yang penting tuh kayak ngerasanya ya tapi kan udah tahu kayak lu berangkat bawanya apa aja gitu. Iya sih, nggak tahu sih otak sih. Gue jangan ngomong kayak itu, ntar gue ketinggalan juga macam-macam. Maaf ya. Tapi kalau kamu, kayaknya bisa jadi enggak juga. Soalnya kan tentengan kamu tuh jarang bawa tentengan teh. Eh itu gue bawa 2. Enggak maksudnya kayak gitu dok. Maksudnya kalau teater atau apa kayak gitu. Aku biasanya kalau teater bawa tote bag dan sling bag aku. Gitu. Lu kayak mau kerja gitu nggak sih? Eh iya pak. Saya Mutiara Azhar. Gak tau ini baju mak gue. Siapa namanya? Gak tau ini baju mak gue. Mirip tapir. Kayaknya ini rusak deh. Ini oh. rakun. Rakun. Ya mau mau. Nenana mau mau. Hemok ya mau mau. Emang iya nih rakun? Gak tau kan. Iya sih, aku juga gak tau. Aku juga bingung. Guys, kalau misalnya selagi masih ada Cishani kayaknya kurang sopan, maksudnya kurang sopan gak sih kalian ngomongin kayak the next Cishani, maksudnya kayak next captain kayak gitu-gitu. Selagi ada Cishaninya ya kita menghargai. Ya, terus gua udah gak mau bahas-bahas yang kayak sedih-sedihan. Nah, gimana kita happy karena sekarang kita lagi mau tour. Besok kita ketemu masih ada hari esok. Silap. Tidak perlu sedih-sedih. Eh, apa ini? Laci. Ada. Ini tuh, oh ternyata ini apa? Coba yang baca. Can hear for our menu tuh kan ada kan kata gue juga ada. Kenapa sih ngumpet-ngumpet our menunya? Kan gue juga mau pesen ya. Dari mana na tapi kita gambar kemet aku 2x2 = 4 gambar apa? Request gambar yuk. Gambar masa depanku. Coba. Sesuatu yang creamy-creamy deh. Donat yang bisa bahagia. Bandung hujan nggak? Hujan. Oh iya, tadi kan kita berangkat ya. Terus pas di rest area tuh kita makan dan salahnya tuh aku tuh tidak
pipis gitu kan. Tapi udah gak pengen pipis ya, gimana? Iya, terus tadi tuh pas jalan kesini tuh bener-bener macet banget. Kayak bahkan, padahal tuh kita udah kayak tinggal, kalau jalan tuh tinggal 5 menit lagi sampai gitu kan. Cuman gara-gara kita naik bis, naik bis, jadinya lama banget itu, 15 menit ada, pokoknya 15 menitnya tuh kayak lebih. 5 menit kemudian tuh 15 menit masih, jadi di mapsnya tuh tetap 15 menit padahal kita udah nunggu 20 menit. Terus akhirnya kita turun ke minimarket, kayak gak bisa pak, tolong pak turunkan pak, saya di sini, saya turun bibis. Saya mendingan ngejalan kaki gitu kan. Terus yaudah akhirnya kita jalan kaki ke minimarket dan kita minimarket tidur. Jadi Ote yang akan menjawab kali. Apa lagi ya? Puasa apa ya? Oh iya, kamu mau pesen surabi gak? Tapi nanti aja deh. Manis sih tapi surabi, surabi itu Sunda. Kayak surabi. Iya, nanti deh nanti. Mirip-mirip serabi. Lupis? Enggak. Lupis? Apa lupis? Serabi, dia tuh jadi kayak santan itu yang asin adik. Tapi di sini tuh biarkan aku menjaga perasaan ini, menjaga segala cinta yang jangan stop and boring. I go but then from mana nih? Jauh deh. Aku kemarin dapat hadiah baju bobo. Ini kira, oh, yuk. Tuh kan, gue udah berpikir enggak jadi, nanti aja deh. Apa? Nanti pakai baju ini aja lagi. Apa? Buat joget-joget. Iya, enggak apa-apa. Gue mau kayak gini juga. Enggak kan, mau ganti ya. Terus pakai celana ini dingin aja. Pakai celana pendek. Dingin banget. Banget. Iya, udah pakai itu aja. Aku suka banget baju aku yang buat di Semarang. Aku merasa cantik. Nanti tuh shoot ya sama aku. Yang mana? Yang udah kaya? Udah apa? Atau kita mau bahas apa sih? Iya, aku juga bingung kadang. Kadang mereka cuma ngeliatin orang gabut, nontonin orang gabut. Orang gabut nontonin orang gabut. Orang-orang ngiranya gue potong rambut ya, padahal enggak tahu. Ini tuh rambut itu zambang kan? Itu zambang. Ini bukan zamban, itu zambang. Jambang. Besok jangan lupa to shoot. Iya, besok jangan lupa to shoot and meet and greet. Iya. Ada dan ini. Semoga besok lancar. Amin. Meong. 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 Cerita lagi dong Teh. Kamu cerita kan konser udah selesai emang. Konser abis itu ada apa sih abis konser? Gue lupa. Abis itu kita latihan mulu soalnya. Iya weh. Kita latihan terus buat ini. Kasih kita topik terus nanti kita ini cerita bahas itu. Oh kemarin aku idein live. Oh terus, iya. Sumpah. Oh iya, Lulu ya? Iya, gue jadi gue yang ikut tegang juga. Yang uji adrenalin. Maksudnya gue bingung, gue akut gitu kayak, aduh gimana nih sama Pak Abus ya, gimana ya. Terus kayak, gue kan gak, kayak maksudnya kayak gak into yang cerita Lulu nembak-nembak itu kan, cuma tahu doang kan sekilas kan. Terus kayak, aduh gimana ini saya membahas apa nih. Aduh, saya takut salah kata, nanti saya
nominal ini saya dipotong kan. Takut salah kata. Iya sih, lebih kayak gitu sih. Dan Lulunya pun kaget juga. Ada gitu tiba-tiba. Ada dia datang, Teh datang terus kayak gue suka Meng, apa yang harus gue lakukan, Meng? Kayak maksudnya itu Lulu loh. Kenapa gue yang kena gitu. Lucu, tapi Lulu lucu banget. Terus gue jadi ketawa. Gue jadi kayak ketawa terus ngetawain Lulu. Tapi gue juga tegang, gak tau gue harus ngapain. Ya itu sih. Tapi kita kalau misalnya kalau konser gitu gak bakal nggak sih siapa aja orang yang kita tembakin, kayak lupa aja. Iya, kemarin aja kita cuma ngelihat papasan udah lewat kayak oh orang ini dah gitu kan. Kemarin aku ngelihat ke Haruka kan. Iya, ke Haruka gitu. Cuman sekali lewat karena ya udah kayak kita nganggepnya kayak bukan nganggep sih, masih kayak yaudah kita emang lagi perform aja. Iya, kita lagi perform jadi kayak ngelihat kayak apa ya? Kayak ngelihat banyak orang terus kayak yang iya udah gitu. Wajahnya yang gak ada awal. Kenapa? Enggak. Semua kali budek gue makin nambah tuh. Emang gue bilang apa? Tapi gue bisa nebak nada. Cari gue ngomong apa? Enggak sih, gak bisa. Itu tadi gue, males banget. Nana mina. Canda itu canda. Ih, gue kayak menakutkan. Kok mata gue jadi karena dia ada saatnya. Enggak, jangan dong kok mata gue normal. Nah ini karena komennya kecepetan. Iya sih. Apa tuh? Chef Arnold kenapa? Oh banyak yang rame itu ya? Kenapa emang? Hey! Banyak yang nge-tag aku seblak katanya. Iya, tadi tuh aku nyari seblak sebenarnya, tapi nggak ada. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya. Nyari seblak sebenarnya. Gue waktu itu kan packagingnya. Eh, ini kayak gini ya? Yang itu dong, ambil. Ini gue mau kasih. Tante Mimo. Aduh. Kan enak kalau punya adik. Gitu guys. Eh jangan ntar semutin lagi kak. Ngeluar banget. Enggak. Gue tuh biasanya makan brownies mak gue tuh pakai susu. Tadi udah sampai susu. Mau susu. Boleh ke bawah. Males kebewa. Ini di mana jelas di Bandung. Aduh. Kamu teh kumaha sih? Meni. Oh, yang nyokap pisang. Apa? Kepo. Ih, Cina, suapin. Enggak dulu deh. Cina, jangan gitu, Cina. Kalau misalnya di kamu ini ada yang nanti suapin dong, suapin. Jawaban kamu gimana? Beli. Iya, bagus. Suapin, beli lah. Nih, mana? Salahnya mempunyai. Feel your Ramadan with. Ya Ella, ini udah gak Ramadan, gimana sih? Kakak gue gak bisa nyetak stiker lagi apa ya? Nih, baca. Super shy.
ambil aja apa? Iya dong, berdua aja. Emang sekamar maunya berapa orang, guys? 18, ngapain emang? Kalau biasanya kan ada cerita, umur 18 aku ngerasainnya gimana? Belakangan ini aku gimana? Lah, kok gue gak ngecas? Kegoyang-goyang. Bukan cerita kalian, cerita muta ya maksudnya. Ada film, gak ada cerita. Ya Allah. Umur 18? Gak tau ya, kalau umur 18 sekarang gue merasa lebih banyak tanggung jawab. Yang elit pun tahu. Iya. Terus? Terus 18 semut, semut. 18 pagi ya. Rasa lebih kayak gue sekarang tuh gue berusaha untuk memperlambat diri gue, bukan maksudnya memperlambat. Aku tuh kayak mau apa-apa tergesa-gesa, tergesa-gesa. Iya emang jadinya kayak berutak padahal kayak santai bisa selesai kok. Kayak misalnya waktu. Contohnya hari ini kan kita tuh di standby-nya itu jam 10.30 ya. Terus sedangkan kakak gue tuh lagi les piano kan. Terus habis itu mama gue bilang, udah les di rumah? Enggak, ke tempatnya, tempat musik. Terus abis itu mama gue bilang, jam 10 aja bisa, jalan jam 10 tuh nyampe. Kalau lewat tol nyampe. Terus gue kayak mikir, enggak bisa. Terus lebih cepat nyampenya. Dan padahal jam 9 tuh gue masih bisa bobo-boboan. Tapi gue jam 8.30 gue udah mandi. Sedangkan gue bangun jam 8. Terus gue sama nunggu itu tuh gabut, malah bareng gue capek banget. Gara-gara kan tadi malam tuh kita abis packing ya. Kan semalamnya tuh abis aku itu kan PRJ aku kan, Jakarta Fair kan. Iya. Terus abis itu Jakarta Fair. Abis itu aku belum packing. Biasanya tuh kan gue paling semangat packing kan, karena gue ngerasa packingan gue tuh rapih gitu. Bisa seminggu sebelum. Yes, mutanya tuh orangnya seminggu sebelumnya. Terus dia yang suka bagi-bagi listin. Iya, jadi listnya aku udah listin yang kayak misalnya baju GR-nya, baju tour-nya, sepasang-sepasang itu udah aku siapin gitu kan. Terus biasanya yang suka minta tuh olah. Terus udah tuh. Terus akhirnya gue kayak mau udah berangkat sekarang aja gitu kan. Tapi gue tetap nungguin kakak gue. Nah gue tuh sebenernya benci banget tuh kalau misalnya kakak gue tuh janjinya jam 10. Tapi udah lewat 5 menit. Biarnya santuy ya. Iya, dia udah lewat 5 menit. Sedangkan gue kan harus 25 menit lagi nyampe. Terus gak taunya pas nyampe aku gak telat sih, karena ada yang lebih telat. Iya. Karena ada yang lebih telat. Dan aku langsung duduk di bis dengan semua barang bawaanku. Dan hari ini tuh member-member tuh pada pesen brownies. Jadi aku harus membawa sebongkahan dus untuk kubagikan kepada teman-teman yang mau pesan. Jadi intinya harus ingin belajar lebih santai. Lebih santai. Yeah. Terus apa lagi ya? Lebih santai itu yang pertama. Jadi aku memperlambat pergerakan aku, yang sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir kayak karena gue terlalu cepet, jadinya justru tuh terlalu lambat untuk dilakuin gitu loh. Kayak gue tuh ngerasa pasti ada yang penuh, ada yang ketinggal. Iya. Dan nggak selesai satu-satu
dengan bener, jadinya di multitaskingin tapi nggak selesai kan? Iya nggak selesai-selesai. Dan itu jelek menurut gua. Ya nggak apa-apa. Jadi abis ini lu bisa dikerjain satu-sat. Itu lu siapa? Oh itu. Gua yang satu lu apa nggak? Enggak. I don't like melon. I love watermelon. Watermelon apa? Semangka. Semangka. Melon. Melon apa? Melon. Melon jus. Emang melon jus melon enak. Ada pernah nyoba? Gue jus cuman jus jeruk doang yang mau. Jus strawberry aja gue nggak suka. Iya. Yeah. Siapa lagi? Oh gue mau tidak terlalu marah-marah. Sama gue tuh sadar kalau misalnya gue beneran judes gitu loh, ngerti gak? Nggak, lu tuh kalau menjawab sesuatu tuh sebelum apa-apa tuh udah ketus. Tapi emang sih kalau sama keluarga pasti kayak gitu sih. Kayaknya gue juga kalau misalnya apalagi capek kayak gitu pasti ketus gitu jawabnya tuh. Iya, padahal itu udah mode biasa gue. Iya, biasa kan. Kayak gue tuh ngerasa apa emak gue ngerasa gue berbeda gitu ya. Padahal emang mama, aku di tahap dimana aku sedang mencari diriku. Seperti itu. Seperti itu. Cantik, cantik. Oke. Okay. Ini orang ada aja yang nanya September ke Makassar gak? Kita aja kerjain dulu ini ya bentar ya. Satu-satu. Kita gak tahu siapa aja. Kalau mau ketemu cepat besok. Iya. Kalau mau ketemunya di mana dari Makassar? Gak tahu nanti. Tungguin. Nah pilihannya itu dong. Mau ketemu cepat apa enggak? Besok perform jam berapa? Jam berapa? Nanti kita kabarin. stay tune. Oh aja. Jam 8-an nggak sih jam 7? Mungkin ya. Biasanya kan sejam segitu. Selesai aja. Ntar lagi nggak? Atau dia ada cek? Ih, gue ngerasa ngeliat tas gue itu gue selalu happy. Gue pengen bawa tas gue setiap hari. Ada si Jay kan? Super shy. Super. Kapan ke Manado? Aku juga pengen. Manado tuh yang itu kan yang ada ininya yang si apa namanya? Apa? Yang lengket-lengket itu kan? Tahu apa? Itu. Apa ya? Waktu itu pernah ada yang Papedo. Papeda. Bukan, Papeda emang itu mana ada kan? Aku cukup kangen sama Jaehyun. Jaehyun, enggak kangen kamu. Enggak membuat ekspektasi lebih. Iya. Tapi kan gue mah enggak, kayak maksudnya kayak ngerti kan? Ya, enggak itu. Idol guys, idol. Selama dia belum merasa terganggu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan Jaehyunnya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau dibikin. Makanya gue tuh kayak dia guys, aku tuh apa yang mengurangi tuh karena takut nih. Kayak apa sih namanya tuh dia tuh tahu bukan yang malu kayak gue malu sama jati diri gue fangirling, tapi kayak maksudnya tuh malu kalau misalnya udah sampai dia, terus maksudnya dia nggak nyaman, ngerti nggak sih? Kayak gitu aku tuh takutnya maksudnya pasti ada ras kayak gitulah kan kamu kalau dikontenin terus ke terus kayak misalnya mungkin yang ngeliat atau gimana secukupnya. Jadi kayak aku kayak maksudnya konten aku tuh sebagai ngidolin aja tapi ngidolnya tuh kayak ya gue beli PC dia terus gue info nih gue nonton konser dia ya bukan kayak mami papi lagi gitu nggak mau mengurangi guys soalnya cukup kayak, ya iya cukup. Jangan terlalu berlebihan. Iya. Soalnya aku juga dulu deh, tuh aku tuh dulu jadi tuh kayak gitu tuh karena kita tuh maksudnya enggak apa ya maksudnya kayak ya udah kayak orang gabut aja ya sih. Kasih kan bingung. Kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi kayak aku merasa kayak mengurangi soalnya ya. Terus aku merasa kayak mungkin ya enggak tahu juga nyampe atau enggak.
mungkin dia nggak tahu juga, belum tahu juga, tapi kan pasti ada saatnya juga nanti dia tahu. Terus aku kadang malu sendiri, itu kayak maksudnya ih kayak ngapain gue dulu melakukan hal itu kayak gitu. Kan kamu bilang impian kamu kalau ketemu Jaehyun as an idol kan? As an idol ya, gue juga bilang kok mereka, gue tuh kalau ketemu Jaehyun tuh pengennya tuh bukan yang kayak jalur fangirling, tapi pengennya tuh ngejar dia tuh, bukan maksudnya jadiin goals dia tuh sebagai kayak ini goals apa namanya, satu stage gitu. Aku juga mau ketemu kakakku. Apa Momo ya? Iya, JKT48 dengan Twice. Wah, keren sih. Tapi itu proses yang bukan orang tuh makin di ngomong gitu makin gitu. Ya, amin. Makasih party. Di seluruh jalan, siapa yang kangen lagu itu? Sama. Seluruh dunia lebih baik. Kita mulai saja partinya. Tak usah berdekat. Bisa gak? Jarang tahu aku tuh ke daerah Jawa Timur. Yang Surabaya, Jawa Timur tuh emang mana aja? Surabaya, Malang. Iya, gue juga gak jarang ke bagian. Jarang, aku juga sebenarnya pengen banget ke Malang, Surabaya. Batu, pengen nyobain ke Batu. Iya. Bukan maksudnya Batu, Batu daerah ya maksudnya. Di Cina ini tahu ada orang masak pakai batu. Oh iya, gue bingung. Kulineran gitu, jadi makannya cuma diisep-isep doang gitu. Tapi kayaknya seru untuk experience makannya. Kayak tadi tulang aja tuh diisep tuh, itu nyerap air. Iya, kalau batu gimana? Ya nggak tahu sih, belum nyobain. Kalau batu kan berarti tuh batu nggak menyerap minyak gitu nya. Oh ya, menyerap dosa gue boleh lah. Buat yang nanya model rambut, aku semua nggak tahu. Aku ini rambut dulu gagal, bukan gagal maksudnya patah. Jadinya panjangnya tuh segini, modelnya kayak wolf cut. Mungkin kalau misalnya orang mau nyari tahu namanya wolf cut dah. Gue ada yang tahu rambutku modelnya apa? Ini make up. Modelnya Mucangkat. Mucang. Bandung dingin ya. Iya dingin. Dingin guys. Dingin. Sampai kok sedikit dingin kenapa guys? Strawberry pizza. Jam berapa kak sekarang kak? Tuh jam 20.45. Jam 9 kali udahan. Jam 21. Biasanya tuh gue tuh paling sedikit tuh 3 jam. Malah kemarin-kemarin tuh gue paling sedikit tuh 5. Cuman gara-gara waktu tuh kita kegiatan terus jadi 3 jam paling sedikit. Setengah jam pernah gak sih? Bisa jadi mulai juga nanti mulut. Nanti aku mau ganti, mau pakai. Oh iya nih, aku bawa ini teh Kumudu. Mau lihat dong topi baretnya kan? Ini makanya gue jangan lupa keluarin chargeran itu pak. Hah? Chargeran yang itu yang buat bisa dibis. Oh iya. Bukan. Ini samanya ya sama sih. Nah itu pink, pinknya bagusan ini. Iya gue mau pakai ini. Ya udah. Ini yang gue kayaknya itu kurang cocok deh kalau misalnya ini yang gue waktu itu cuman harus setrek setrika ya guys. Wah bang, cocok sama baju hari ini. Iya bagus. Pada ada ini tuh hitam ya kak? Oh hitamnya. Gue bahkan bawa 3 topi, 4 topi ngapain? Gue bawa 5 sepatu dan 4 sepatu dan duanya tuh gede-gede. Nanti kilit. Mana topi tapi gue tuh kalau pakai topi itu suka pusing tau, nggak kuat lama-lama. Iya sih, makanya tadi juga gue lepas. Review satu, topi 2 3 4 review topi 5 lagi satu lagi 5 6 nggak tahu ini mau dipakai kapan, pokoknya bawa aja dulu. Gue mending ke kelebihan lah. Lebih baik kita mulai saja. Gue pengen beli koper yang 30 inch. Ah, itu juga udah gede.
tapi kayak nggak guna ya sebenarnya, buat apa sih kayak ya, udah itu aja cukup kita aja cukup. Tapi gue warna-warni kok, padahal gue nggak kemana-mana, ngerti nggak sih? Simpan warna. Oh iya bener dong, mantap. Ih lucu banget. Nanti aku udah bilang sih aku nggak bakal pakai ini. Coy, ini apa? Tebak. Tali bening, Be. Lu jangan kaget. Kamu sakit. Ini gue beli ini nih. Ini nanti yang kecil, tapi lu gak demen ya. Aku sukanya bentuk nih, aku besok yang mau besar. Pakai ini. Aku bawa yang kamu, cuman gak tahu harus aku kerubuk-kerubuk. Aku sukanya kerubuk. Yang besar. Ada, ini gue beli yang gede, tau. Lalu beli ini dimana? Nih, gede. Iya nih yang kayak gini, aku sukanya yang kayak gini. Yang bling-bling kayak gini. Nih, peralatan cewek-cewek tuh demennya yang begini-begini. Tapi yang besar-besar nih lucu banget. Ih, lucu banget, Kak. Ntar lu mau pakai yang ini? Gak tau. Enggak deh, mau yang kali ini. Oh, gede. Ini kamu nih, makasih ya. Ini punya aku. Ada tau yang gede lagi mana ya? Lupa yang ini enggak? Ini lucu liat. Lupa yang ini enggak? Ini yang kita perlukan sebagai member jacket itu yang seperti ini guys. Buat kalian yang mau ide gift member kayak gini. Sebenarnya kode tapi kayak maksudnya member-member tuh butuh yang kayak gini, ngerti gak sih? Suka kebutuhan. Ya lepas. No, dek. Nah ini beli kapan? Kemarin kata gue belum datang, ternyata datang. Memang mau jangan tokonya. Mengharap-harapkan. Mau tokonya. Ah, cucu semua kayak sih kok mau anting-anting kayak gini. Kita mau naik monitor tuh. Ntar lu ambil aja mainnya. Ah, anjir, gede banget liat, no. Lucu banget, demi apapun. Kok gue coba. Makanya gue tadi tuh kayak galau ya, kok gak dateng-dateng gitu ya. Tapi gue tuh jarang akan jangan hilang-hilang. Nah itu, masalahnya gue selalu menghilangkan anting-anting. Oke, lu beli tempat anting. Gue juga ada. Gak ada sih. Nih, yang kayak gini. Anting lu aja segede ini. Cukup tapi. Terus gue tuh kalau justru kalau misalnya di dompet, gue hilang. Karena gue juga suka menggunakan dompet. Terus kayaknya yang kalau dompet tuh buat yang card holder dong. Demi apapun cantik, aku boleh pakai nggak yang ini nih? Boleh. Tapi aku yang mana? Yang mana? Lucu. Tapi kamu dulu yang milih, aku nggak tahu. Aku belum tahu juga. Nanti aku juga nggak tahu. Aku tapi yang udah fix yang ini besok. Coba pakai aku mau pakai ini buat show. Bajunya mending hijau ngambil. Coba tebak kita pakai baju apa? Enggak ada yang tahu kan? Ya, aku juga enggak tahu. Terus aku suka nih. Besok jadi mermaid pakainya. Besok jadi mermaid. Ini siapa? Ini cantik, Kak. Ini siapa? Punya lu. Oh, iya. Punya lu semua. Lah. Iya, suka anting-anting yang mau tokonya, Kak. Oh, ini aku mau besok mau pakai ini. Tapi sama. Iya, asik kayak jadi cewek. Iya. Ntar gue kalau punya anak, gue tau sih namanya. Pusing gue cewek. Lucu banget. Anak gue mau pertama mau cowok, tapi kayak maksudnya mau cowok biar bisa ngebeliin anting-anting buat anak adik. Gue juga maunya kalau punya, ya rusak maaf ya. Parah. Ih, gue merasa kurang tau, Teh. Gak boleh gitu, ih. Iya maaf. Udah cukup. Cukup. Kamu mau pakai yang mana ini? Gak tau nanti dia lihat nanti kan nanti kain mau masuk sini juga kan kamu sini. Jadi nggak kita fashion show malu. Jadi aja. Pak tapi aku mau yang minjem. Tapi dia tanya dulu dia balas-balasin dulu chatnya. Ji lah. Ji kita sedang berapa tuh ini? Ini gue merasa ini lucu. Ada satu lagi tuh. Gue tuh ngecuk-cuk. Kemarin gue ketemu. Tapi kayaknya gak ada deh karena tapi. Aku mau besok mau pulangnya lagi.
pisahin dulu, kita masukin ke tempat make up. Gue nggak tahu, bawa aja dong. Titip tas gue deh, gue yang bawa. Apaan? Ini. Enggak, gue besok mau pakai yang Kak Iin. Yang pak, tapi kalau ke yang panjang tuh. Warmer. Kepanjangan ya. Yaudah tuh besok. Ceng 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 ceng. Siap untuk bertemu Mermaid Lee? Are you ready? Tapi harus di ini, harus di streaming lagi. Steam. Gue punya wig warna bawahnya yang lama-lama buat belt. Jadi kalung tapi gue jadiin belt. Muat emang pinggang lo sekecil itu. Tuh kan gue merasa mulut gue tuh jahat gitu loh kok. Iya lah ini nih yang waktu itu dulu cu- iya dulu. Yang gak jadi ini di Bandung gak jadi. Tadinya gue udah mikir apa gue pakai baju Bandung yang kemarin aja ya. Iya juga tapi kayak waktu itu gue kan, pakai buat apa ya? Terus tahun yang lalu gue takut gue buang sial aja gak jadi deh. Ini nih ya, jadi dia tuh kalung. Terus gue sambungin lagi sama kalung lain. Oh, jadi muat. Muat. Kita bawa. Beli lagi ah. Kalung-kalungan anting-antingnya. Kita tuh sebenarnya lebih ke anting gak sih, Nek? Anting yang suka. Soalnya enggak, kalau soalnya kalau parfum juga yang dibolehin tuh pakai anting. Kalau kalung kan enggak boleh. Maksudnya enggak pakai bagian dari tulang itu gitu. Shoot. Aku jadi mermaid. Tau gak yang paling penting untuk tubuh cana gue apa? Pengait, yes. Ini kayak kita gak setelah. Our accessories in my bag. Tapi aku gak begitu suka kalung tau. Kalau suka kalung pun sukanya yang tipis-tipis. Ini doang kalung tebel gue. Ini pun aku baru beli. Baru beli. Ini kayak anak kecil lagi ulang dia ulang tahunin bajunya gini ya. Terus gue pamannya gitu ya. Paman mutu. Aku tuh ngerasa aku kayak kurang kalung-kalung gitu kan. Gue kan biasanya suka ngeliat kalung tuh anak-anak yang pake tuh biasanya kayak kita. Emang dia suka pake? Dia suka pake. Kok gue cara banget nggak? Gue tuh yang sering liat tuh yang pake kalung-kalungan tuh si Adele tuh. Adele kan. Aku tuh biasanya lebih ke anting ketimbang kalung. Kalau aku lebih ke 5 menit lagi kak, lu bilang jam 9 saya tadi. Oh iya. Kayak jam 21, jam 21 jam 21 ya jam 9, 5 menit lagi jam 9. Iya makanya. Sabar. Terus ini punya pouch. Iya pouch, what's in mute pouch. Coba guys, kalian tuh kalau misalnya lagi traveling tuh butuh banget travel organizer yang travel bag gitu tuh bikin rapi banget. Oh my god. Biasanya sih aku sebenernya kayak gak ngerasa ada apa-apa, cuman kayak saat-saat dompet gitu aja. Karena ya itu lu beli di mana? Nih, dapet udah dari sananya maksudnya. Oh iya, waktu itu masih bisa, masih ada. Ini, ada ini parfum, aku bawa parfum yang aku suka banget. Yang itu, yang tahan lama banget, itu yang aku suka banget. Terus aku bawa ini untuk karena kukuku sudah rapuh banget dan ini ada sisir yang sangat kuat untuk rambut gue, tapi kayaknya udah gak kuat lagi sama rambut gue karena rambut gue sudah se-se-yong hal what? What's in my bag. Ini tuh aku tadinya tuh gak akan beli tas, tapi karena aku 2 menit lagi deh, yaudah pali-pali. Tapi karena aku merasa aku butuh, terus aku gak mau bawa tote bag gembolan, tapi aku mau bawa tote bag, cuman ya udah. Ini ada pouch obat. Ini tuh nggak, ininya hilang. Terus ya ada perobatan, ada menolak angin, obat apa ini? Oh iya, obat ini.
bawa kacamata dua, ini satu, tapi ini tuh ternyata kayaknya kedudukan deh, aku lupa. Semenjak hilang dia bengkok modelnya. Enggak deh, udah gue benerin, rapin lagi. Tangan gue emang sombong ya. Tapi gue tuh kayak peri perkakas Tinkerbell. Gue yang rusak, gue bisa memperbaiki. Semenit lagi. Oke. Tuh ada ini lagi. Tuh simpennya. Dua. Ya, ada ini buat menulis-nulis urutan lagu yang harus aku hafalin. Kita harus menghafal abis ini. Iya, ada ini teh gue bawa ini. Ah, yes. Nah, permen ini sebenarnya permen yang bukan aku suka, cuman ya udah. Hand cream. Bukan hand cream. Ini dua parfum. Ini yang aku suka. Iya. Ini sih kalau di gue merek tetap kelihatan. Kalau lu enggak, ya makanya gue tutup di dulu kan. Ini harusnya dikecilin cuman ya udahlah. Gue enggak bisa tahu pakai jam. Gue tuh sebenarnya justru mesti tidak cocok. Gue harus pakai. Oke, ada jam 9. Udah. Ada. Ada lutin-lutin dan jangan lupa untuk membawa jam Jaehyun untuk semangat. Dan ini kemarin dari Bapak Will disuruh bagiin, nanti aku bagiin ya buat teman-teman. Coklat mint coklat. Wow. Mint pedas dong. Ya, enggak dong. Sepertinya seperti itu saja. Seperti itu. Oke, aku mau absen karena abis ini kita mau siap-siap. Iya, mute dulu deh. Oke, pertama ada Kak Rivo, terima kasih. Kak Ripka, terima kasih. Kak Fendiko, terima kasih. Kak, lu bisa baca Hangul ini enggak? Mana? Gua kalau manggil dia Anyong Aseo dong. Enggak kelihatan. Hancur. Nih. Kan enggak ada kacamata. Bakanya. Mana? Ini nih. Irham. Iya benar berarti Irham. Ya. Terima kasih Kak Bingo Merah, Kak Masbu, Kak Anandra, terima kasih Kak Kakek, terima kasih Kak Devano, terima kasih Kak Bayu, terima kasih Kak Riam, terima kasih Kak Adi Kijaya, terima kasih Kak Nina, terima kasih Kak Daktik Tuk, terima kasih Kak Wan, terima kasih Kak Bakmi Jawa, terima kasih. Yeay. Terima kasih buat gift-giftnya juga ya teman-teman. Dah. Oke, aku kasih ya. Kita ke kamar ibu ya. Ya abis ini ya. Amanil. Oi. Terima kasih untuk Dede Malvin, terima kasih untuk Nina, terima kasih untuk Azvi, terima kasih untuk Panda, terima kasih untuk Ray. Sleavan, Aksa, Ambun, Cengkir Kutia, Showroom, Fans, apa tuh? Ohiku cuman Ohi. Benerin dulu tuh. Typing. Jika di pada fans Cynthia, EIC, Hipatun, Alkal, Novanta, Ditsaurus, Ami. Ya Allah udah ganti lagi orang. FYR, Xero, Fendi, Zeridex, Fatir, Sobat Haluh, Sanji, Ubur-Ubur, Dewo, Melon, Sergi, dan di Elektra. Terima kasih semuanya. Terima nanti kasih. Kita ketemu lagi ya. Sampai bertemu besok. Makasih gift-giftnya juga. Nanti ketemu. Jangan lupa to shoot dan meet and greet di Bandung. Anyang, ya Rabu. Screenshot enggak? Screenshot dong ya. Screenshot. Oh, aku enggak deh. Makasih ya. Gimana sih? Nanti. Habar. Bisa gitu. Ya habis gitu teknologinya. Terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu di Bandung besok. Annyeonghi gaseyo yeoreobo. Bye-bye. Komaweo. Terima kasih semuanya. Dadah. Kok dashi mana? Uri dashi mana? Dah. Bye. Gimana ya? Ini ya.